Kalau sama Kiki kasusnya sama tentang apa? Kalau Kiki udah tersangka. Sama soal apa kan Kiki? Sama, dia posting-posting juga. Perkara sekaligus tiga perkara yang saya tanyakan. Yang dua biar Niki yang menjelaskan. Yang satu itu terkait dengan perampasan kemerdekaan. Tentang beberapa perkara yang ditanyakan, biar Niki jelasin prosesnya. Dia tadi udah ketemu dengan penyidik ya. Ya. Silakan langsung. Ayo, jadi tadi nanya soal Lia Rungkat, nanti minggu depan BAP dari penyidikan ke lidik ya Bang? Ya. Ke lidik, alhamdulillah, minggu depan Niki di BAP. Terus habis BAP tambahan, terus kalau Kiki deportasi itu udah P21, udah di kejaksaan tapi belum dikembalikan. Jadi nanti mungkin gue bakal ngomong ke kejaksaan. Hari ini gue boleh take lagi kasus dengan Niki dan kasus dengan Rungkat tuh. Ya Rungkat itu yang memposting foto gue itu loh, foto gue tapi di edit-edit, dikasih muka anjing, dikasih muka apa gitu. Captionnya juga parah-parah gitu kan. Jadi ya itu yang dilaporin. Kalau sama Kiki kasusnya sama tentang apa? Kalau Kiki udah tersangka. Kasus soal apa kan Kiki? Sama, dia posting-posting juga. Oh, posting. Tinggal disidangkan aja. Ya. Udah berapa lama itu Nik nunggunya Nik mungkin? Setahun lebih. Tadi nanya di atas apanya yang jadi kendala? Enggak tahu ya, ya biasa. Pokoknya sekarang jadinya semua serba cepat aja. Berarti kawal terus ya Nyai ya? Awal, tapi juga Pak Mami kan ya kasusnya memang. Jadi kalau yang kasus korbannya Leman perampasan kemerdekaan, saya sudah berdialog tadi berdiskusi dengan penyidik ya. Saya sampaikan prosesnya supaya tidak memframe kasus ini menjadi kasus penganiayaan, karena kasus penyekapan atau perampasan kemerdekaan itu sesuatu yang simpel. Seseorang ditahan tidak boleh, walaupun dikasih makan. Tapi kebebasannya dirampas, tidak boleh berkomunikasi dengan anak. Ini namanya perampasan kemerdekaan menurut keputusan jurisprudensi. Jadi saya sampaikan apa, ternyata memang ada beberapa proses yang akan dilakukan, salah satunya untuk melakukan proses pemeriksaan terhadap tambahan barang bukti. Jadi bukan saksi, tapi tambahan barang bukti. Seperti itu, ya mudah-mudahan dia menyatakan segera akan dilakukan gelar. Nah gelar inilah yang saya harapkan supaya ada kepastian hukum. Siapa yang menjadi yang bertanggung jawab dan harus bertanggung jawab untuk menjadi tersangka. Jadi mereka itu pasti akan segera ditetapkan siapa tersangkanya karena harus segera. Di dalam pasal 333 atau perampasan kemerdekaan itu jarang dilakukan oleh perseorangan, pasti lebih dari satu orang. Siapa nanti kita tunggu penyidik yang akan menetapkan siapa yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Setelah mendatangi Polres ini mungkin langkah apa lagi nih untuk ibaratnya biar cepat nih kasus-kasusnya. Iya, biar cepat kasusnya. Datangin aja terus, tiap hari. Datangin terus, tahun nih jaksa ini yang luar biasa lamanya kalau menangani kasus-kasus yang begini-begini. Tapi mudah-mudahan setelah saya datang, Bapak Kapolres Jakarta Selatan melihat juga, semoga cepat ditindaklanjutin aja. Ini kan sampai mudah-mudahan abis dari gua BAP minggu depan, udah bisa digelar ini, gelar itulah segala macam. Tanggal berapa? Selesai operasi, kan besok operasi, bedrest 4 hari, habis itu Senin. Ini repot-repot buat datengin lagi ke sini, apa memang mereka berdua buat ulah lagi kah? Buat ulah mulu, Lia Rungkat tuh bikin akun ini haters. Iya. Kalau Kiki? Kalau Kiki nggak tahu, gue pengen aja. Dia kan usil banget, setiap gue ada apa dia pasti ikut-ikutan. Kayak kemarin gue masuk hutan aja kan ya. Salah orang yang salah satu paling happy ya, padahal dia nggak sadar dia juga tersangka kan. Ini sudah cukup puas kak, artinya dua laporan sudah mulai belum puas sampai mereka masuk penjara. Itu target gue. Dari ketiga dari Indra tadi ya, ketiga jam sampai. Indra kan tinggal menunggu waktu ya kan, paling 1-2 minggu ini dia langsung ke Cipinang ya kan. Nanti gue kasih tahu dia kalau digeret ke Jaksa, gue kasih tahu teman-teman media.